Pesawat sudah lepas landas. Warna merah kombinasi hitam, sobat ya. Dan itu layangan Tanggalan sudah naik lebih dulu. Dan ini layangan Edok baru mau dinaikkan ini. Ini mungkin di tempat sobat nama layangannya lain ya, tapi di sini saya bilang layangan Edok aja. Sebenarnya layangannya ini punya nama lain. Aduh, tak dulu deh. Oke sobat, iki akar ngedul nih. Sek, salahannya jaga. Layangan Edok mulai naik. Inilah keseruan anak-anak di desa kami yang menaikkan layangan. Apa loh? Apa sangkutan? Ada kemule? Ini mau dibawa ke depan supaya tidak ini ya, tidak bersangkutan ininya, benangnya. Benang apa benang? Benang pahit. Kira ngerol lagi? Mutari rong kol. Oleh Bambang apa? Ngedap. Yang ini piye stabil lagi? Wah, ini datang lagi layangan baru. Wah, iki layangannya lope-lope ini iki. Ini jenis layangan apa iki? Baru. Layangan baru. Iki sing gawe sapa? Bejo. Oh, sing gawe Bejo to. Mbah Mejo nggae model-model anyar. Ini ada layangan lope ini loh. Nanti kita coba lihat untuk ini lagi pisan iki, Mbah. Jumbel. Di setting. Oh iya, tes. JR di setting. Tes terbang untuk pertama kali. Waduh, dereng idul. Dereng. Kabutan sawangan wi. Ini karena sering ngumbulin layangan yang panasan nih loh. Lambutnya udah di abang nih. Ngopong. Ini senggaya siapa? Ini tak. Ini gaya yang berbeja ya. Ini senggaya muda nanti. Aku uruh gaya. Oh. Amat uruh gaya amat. Amat uruh gaya ke tangan. Rapi. Ini setelah habis senarnya tinggal di panteng atau di tali ini di sebuah pohon ya. Ini ditinggal pulang sudah aman. Ah, datang lagi ini layangan pesawat lagi. Ini pilotnya Mas Abi. Selalu apa kamu bu layangan pertama
Anyar iki, Mas? Anyar. Lha kae gapangane? Dadi ora? Gapangane dadi nang omah. Ora tumbule. Kapan kapan. Hei, tegori lah. Iki apa tegor kae? Iki made in sapa iki? Made in awake dhewe apa sapa? Widi. Yo, dino ya. Jadi ini layangan pesawat ini satu produk sama pesawat yang tadi pabriknya. Pahit rodok maju. Engko sangkutan. Yo, oke, layangan Waru mulai naik. Aduh, masih gagal terbang. Pesawat mulai naik. Aduh, masih gagal terbang sobat ya. Ini tempatnya sebenarnya kurang ini ya, kurang leluasa soalnya ini di kebun dan banyak tanaman-tanaman. Ya, seranganmu di. Kalau mau ke lapangan jauh, kalau mau ke gunung sebenarnya lebih ini cepat terbangnya, cuma ya jauh juga. Tapi kalau sudah sekali naik ya langsung aman. Setelah lepas dari pohon-pohon ini sudah aman ini. Terus duluri. Tarik ulur. Ah, pesawatnya sudah naik. Disusul dengan layangan Waru. Layangan Waru, walah. Jatuh guys. Masih jatuh lagi. Lu. Piye iki? Pilote ora handal iki, angin gede nang ngene kok. Angin gede nih kong ini kok piye ya? Nah ini yang membuat layangan, spesialis layangan pesawat ini. Jadi buat sobat yang ingin pesan layangan bisa ya, tapi datang ke sini langsung, nggak bisa dipaketkan. Cek dua rena anu nih lo. Wes, cul. Tarik. Naik lagi pesawatnya. Nyantol lagi, guys. Nyantol. Lah nyantol iki mau apa? Sudah rebut. Naik dulu. Nyantol. Dudut. Gapangannya ada tumbul nih. Ini unik ini, tergantung termasuk unik ini ya. Kombinasinya ini juga ada lope-lope dan juga apa ini? Boto. Benangnya. Angin gede lebih. Om. Pesawatnya sudah naik. Yo. Wes lope deh ubel. Disusul dengan lope-lope. Ah, naikin. Sipun. Bisa naik semua ini. Oke,
untuk sore ini layangannya ramai sekali sobat ya. Tanggalan merah. Ada layangan edok hitam tadi dan ini disuruh dengan layangan waru. Dan yang baru juga ini layangan pesawat. Layangan lagi pertama. Dan pesawat yang pertama tadi juga ada. Jadi pesawatnya dua, tanggalan satu, edok satu, dan layangan waru satu. Sangat ramai sekali. Nah, ini penontonnya juga ada ini, yang cewek ini. Jadi di sini ini ramai sekali ya. Untuk kalau musim layangan ini, banyak yang lihat anak-anak kecil. Dan ini setelah naik dibawa ke sini ya. Untuk benangnya ini biar enggak bersangkutan dengan yang benang yang lainnya. Ada pesawat lagi. Ini pesawatnya merah. Waduh. Sekali naik ini langsung kena pohon jati. Nyantal kuya. Ola. Dudutan. Nyantal. Ah wis medun medun. Ini pesawat lagi. Warna merah polos. Merah meriah, kombinasi merah muda. Masih tunggu angin. Anginnya masih urung enak kok. Mulai naik pesawat yang merah. Jadi total layanan sore hari ini pesawatnya ada 3 ya. Pesawat 3, tanggalan 1, layangan lope-lope 1, layangan nedok 1. Ini saya belum buat sobat ya. Dulu saya hobi juga sih memang untuk main layang-layang ini ya. Cuma layang yang dulu punya saya kasihkan ke ponakan ya. Jadi untuk yang ini musim layangan ini saya belum membuat. Oke sobat pelosok Wonogiri dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menyaksikan vlog saya sore hari ini. Keseruan anak-anak di desa kami yang bermain layang-layang ya di sore hari ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel pelosok Wonogiri agar lebih berkembang untuk kedepannya. Kiranya sampai di sini dulu untuk vlog sore hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.